Ini nih si sayur bening, si kecil pasti suka. Simak yuk cara membuatnya, ini simple dan enak banget pastinya. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku mau berbagi resep masak yang seger-seger, yaitu sayur bening. Oke, di sini bahan-bahannya ini tadi aku beli di pasar ya. Jadi ini tuh harganya tadi 5.000 udah lengkap ya. Bahannya ada jagung, ada labu merah, labu putih, ada juga kacang panjangnya, bayam, kemangi, dan toge. Nah, ini tuh bumbunya simpel banget ya, cuman aku iris-iris bawang merah. Nah, di sini seasoningnya ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Nah, ini semua kita potong-potong, kita cuci bersih, dan udah siap kita olah. Sebenarnya kalau sayur bening lebih enak tuh pakai kunci ya, berhubung karena nggak ada, jadi di sini aku pakai kemangi yang udah dibeli berbungkusan tadi ya. Nah, buat kalian tim yang mana nih? Suka pakai kemangi, kunci, apa kencur? Yuk, langsung aja komen di bawah. Oke, di sini langsung aja kita masak. Kita masukin semua bahan-bahannya ya. Untuk bayam dan toge, kita masukin di belakangan aja karena dia lebih cepat matang. Masukkan bayam dan togenya tadi. Aduk-aduk bentar. Masukkan bawang merah yang udah diiris-iris. Kemudian seasoningnya juga. Ada garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Nah, di sini aku buat sayur beningnya cuman pakai bawang merah aja ya, karena kalau kita tambahin bawang putih entar rasanya jadi enek gitu ya. Nah, ini tunggu mendidih. Buat kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subscribe, di like, dan di share. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari Kak Ros. Jangan lupa koreksi rasa. Jika dirasa sudah pas, matikan kompor. Nah, ini udah siap disajikan ya. Ini tuh bener-bener seger banget, apalagi pas kita makan di siang hari ya, cuaca lagi panas. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di next video. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.